Islam Indonesia dalam melaksanakan perjuangan menegakkan kemuliaan Al-Qur'an. Allahu Akbar. Membela Rasulullah. Allahu Akbar. Membela Islam. Membela ulama. Subuh hari ini, Sabtu 5 November 2016, telah ada keputusan dari alim ulama, dari habaib-habaib, dari masyayikh-masyayikh yang memimpin umat Islam Indonesia. Pertama, keputusannya Senin tanggal 7 November 2016 Ahok ditetapkan tersangka. Takbir. Allah. Ahok ditetapkan tersangka. Takbir. Allah. Ahok langsung ditangkap. Takbir. Perjuangan kita untuk tangkap penista Al-Qur'an berhasil. Allah. Perjuangan kita ditolong oleh Allah. Allah. Kemudian yang kedua, apabila pemerintah berkhianat, tidak menepati perjanjian, maka umat Islam Indonesia di bawah pimpinan ulama-ulama, di bawah pimpinan habaib-habaib akan menjadikan Indonesia darul harb, negeri perang. Siap perang? Siap. Siap perang? Siap. Siap perang? Siap. Siap bela Islam? Siap. Siap bela Quran? Siap. Dan 3 minggu sesudah ini, apabila 7 November 2016 pemerintah mengkhianati kesepakatan ulama, seluruh ulama Indonesia akan angkat senjata berperang memerangi orang-orang kafir. Itu keputusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.